Operasi pencarian 8 penambang emas ditutup hari ini. Operasi pencarian 8 penambang emas di lubang tambang, di Desa Pancurendang, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah, bakal ditutup hari ini, Selasa 1 Agustus. Proses evakuasi penambang yang terjebak di lubang tambang tersebut sudah memasuki hari ke-7. Namun, tim tetap melanjutkan proses penyedotan air. Kepala Basarnas Cilacap sekaligus SAR Mission Coordinator, Adah Sudarsa mengatakan sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam lubang galian tambang emas itu. Tanda-tanda korban meninggal sejak hari pertama sudah ada, kata Adah kepada wartawan di lokasi kejadian, Selasa 1 Agustus. Menurutnya, operasi penyelamatan yang dilakukan pada hari ke-7 sebenarnya sudah tidak efektif lagi. Namun, Adah tidak menyimpulkan kondisi 8 penambang yang terjebak di lubang galian emas itu. Lebih lanjut, Adah mengatakan berdasarkan informasi yang didapat dari para penambang, di dalam lubang itu tidak ada tempat untuk berlindung. Adah mengungkapkan tim SAR yang bertugas sudah mulai mencium bau tidak sedap dari air yang disedot dari lubang galian tambang itu. Tim pencari gabungan terus melakukan upaya penyelamatan terhadap 8 penambang yang terjebak air di lubang galian emas Desa Pancurendang, Kecamatan Aji Barang, Banyumas. Namun kendala yang dihadapi masih sama. Kondisi air yang menggenangi lubang tak kunjung surut. Tim pencari sudah mengerahkan 35 mesin pompa dari daya 5 PK sampai 20 PK. Air yang sempat surut dengan kedalaman 14 meter kembali naik menjadi 12 meter. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!